Kembali lagi bersama si Jaka meraih bintang. Ya, seperti yang pernah aku bilang, kalau series ini tiba-tiba berhenti lama, jangan salahkan saya, salahkan kreatornya. Kembali lagi di Mas Dabo Channel, dan hari ini kita akan lanjutin seri si Jaka meraih bintang. Oke, jadi sudah lama banget seri si Jaka tidak kita mainin ya, dan ada juga yang beberapa hari yang lalu itu request, "Bang, mainin seri si Jaka dong, Bang. Kasihan tuh si Jaka, maksudnya udah lama banget gak diupdate." Ya sudah, oke, akhirnya kita bakal main dan kita akan menjadi starting lineup melawan Liverpool. Oke. Alamak, ini ada cutscene-nya ini. Kita lihat ya cutscene-nya kalau jadi player itu seperti apa. Oke, jadi kalau player itu, kalau kita main Beckham Legend ternyata kita nggak ada sang pelatih ya. Kiper kita Iker Casillas ya ternyata. Oke, menarik. Tapi yang jelas kita akan menjadi starting lineup di depan, dan aku harap kita bisa mengalahkan Liverpool. Oke, di pertandingan kali ini, dan langsung aja. Glory, glory, Manchester United. Come on, si Jaka meraih bintang. Oke, dan aku kepikiran buat seri si Jaka ini nanti kita bakal lebih fokus buat si Jaka, nggak tahu deh kapan, tapi aku ada sebuah planning aja sih untuk si Jaka ini, karena sudah 2 tahun berturut-turut, maksudnya 2 kali dalam 2 game yang berbeda, PES 2019 dengan PES 2020, bahwasanya si Jaka tuh kadang, iya nggak kadang, selalu saja tidak selesai pada waktunya, tidak selesai dengan secara benar-benar tamat ya, beda dengan series Master League, dimana kita selalu, apa kalau di series Master League tuh paling nggak satu musim kita kelar, lalu untuk di musim kedua nanti kita lanjut gitu. Dan ya, yang saat ini masih gantung ya untuk konten yang ada di Mas Dapok, yang masih gantung itu series Master League Parma. Tapi tenang aja, untuk series Master League Parma kita bakal lanjutin kok, tenang aja. Tapi untuk series Master League Parma, aku nggak bakal mainin pertandingannya perlahan-lahan. Aku langsung tunjukin di pertandingan akhir aja, langsung di All Final ya. Aku akan berusaha, kalau misalnya kita gagal untuk jadi juara Italia, lalu apa, dari Serie A Italia, ya aku minta maaf aja ke kalian, aku mohon maaf. Biasanya ya sekarang aku lagi gak enjoy buat mainin series Master League Parma, dan maka dari itu bukannya aku mau menolak lupa perjuangan kita di awal bersama Parma Calcium untuk membangun channel ini juga ya, untuk menarik kalian untuk bergabung subscribe ke channel Mas Dapok. Dan mungkin ada dari kalian yang subscribe ke Mas Dapok itu karena series Parma mungkin ya, tapi aku mohon maaf banget karena aku udah gak enjoy lagi, udah gak merasakan hype-nya lagi series Master League Parma Calcium. Maka dari itu ya aku memutuskan untuk tidak mengupload ataupun tidak membuat episode-episode lanjutan dari series Master League Parma Calcium. Tapi aku bakal janjiin ke kalian entah kapan ya, tapi sesegera mungkin deh biar aku gak ada tanggungan juga. Sesegera mungkin aku bakal upload series Master League Parma Calcium di pertandingan terakhir kita bersama Parma Calcio. Jadi episode lanjutan nanti dari Parma Calcio, kalau misalnya aku upload Parma Calcio, berarti itu adalah pertandingan terakhir dari Parma Calcio. Tapi yang jelas, selama menuju pertandingan terakhir itu, aku bakal mainin pertandingan Parma Calcio tanpa aku skip match, dan tidak ada yang aku curangi ya, nggak ada yang aku edit-edit. Jadi benar-benar real untuk Parma Calcio. Dan ini dia, langsung saja kita menonton pertandingan si Jaka meraih bintang bersama Manchester United melawan The Reds. Jadi The Reds, Devil akan menghadapi The Reds. Ya, sama-sama The Reds ya. Jadi jangan salahkan aku kalau ngomongnya kayak gitu. Oke, offside. Oh, pelanggaran ternyata. Luke Shaw dilanggar tadi. Oke, kita tuh baca di depan ya bolanya. Oke, ke Casillas. Si Jaka langsung dituju. Gagal tentu. Si Jaka dapat. Oke, nice, come on. Ai, si Jaka. Santai saja si Jaka. Staminamu si Jaka. Hemat-hemat si Jaka. Jangan terlalu banyak lari si Jaka. Oke, masih belum mengarah ke si Jaka. Santai, santai, santai. Jordi Matip langsung sapu bola ke depan. Ada Mohamed Salah. Ada Mane, Saicedo. Siapa itu Saicedo ya? Oke, Luke Shaw. Ada nomor 4. Siapa itu, Phil Jones kah? Paul Pogba. Waduh, si Jaka offside, Pak. Oke. Dari sisi kanan ada nomor 20. Itu siapa? Ya ampun. Ya nomor 20, come on. Itu si Jaka minta, si Jaka syuting, masuk. Si Jaka. Masih berseragam Manchester United, si Jaka tetap menunjukkan performa terbaiknya. Dan tanpa ragu memberikan yang terbaik untuk timnya saat ini. Diogo Dalot ternyata nomor 20 ya.
Ya, Joko Dalot memberikan cutback kepada Sejaka dan shooting pojok kanan dari Sejaka tadi ya. Kucap Sejaka. Dan kiper dari Liverpool juga bukan Alisson Becker barusan. Pantas saja mudah banget bagi Jaka. Kita lihat. Oh, Adrian ternyata. Oke, tugas mudah tentunya bagi Sejaka. Gol yang membuat kali ini Manchester United unggul. Come on Sejaka, kucap. Senyumanmu membawa tawa bagi fans Manchester United, Red Devil tentunya. Oke, ini dia Fabinho dari sisi kanan. Kita tunggu saja di depan bolanya ya. Oke, kita tunggu aja bolanya ke depan. Kalau enggak, oh ya, oke. Oke, Sejaka dapat bola tiba-tiba. Tahan dia dulu bola, Sejaka. Aih, Sejaka umpannya itu parah banget barusan. Oke, tunggu saja bola, ada Pogba. Dapat Pogba, come on. Ada Sejaka di sana. Oke, through ball pada Sejaka, offside. Aduh, terlalu lama tadi aku sadung terlalu tipis ternyata Sejaka tadi, cerdik banget pergerakan Sejaka walaupun ya tetap terperangkap offside, ya of course. Tapi yang jelas Sejaka tetap menunjukkan perkembangan terbaiknya. Dan aku di sini berusaha untuk enjoy menikmatin series series Beckham Legends Sejaka Meraih Bintang ya. Aku berusaha untuk enjoy menikmati series ini. Mencoba untuk menikmati itu tadi lah, untuk mengisi waktu luang kita. Selain kita beberapa hari ini kan fokus di transfernya Arsenal kan. Tapi Arsenal itu bukan series transfer Master League ya. Ingat, Arsenal itu series Master League pak, bukan series transfer Master League. Jadi kita, ya sekarang memang lagi musim transfer aja. Bursa transfer lagi dibuka, jadi itu kita fokus ke bursa transfer dulu. Oke, Sejaka ke sebelah kiri. Umpan bola ke sebelah kiri itu loh. Soalnya aku lagi ngeliat screen name-nya yang muncul cuma Sejaka. Alamak, Luke Shaw tidak siap untuk menerima bola dari Sejaka barusan. Alamak, Jordan Henderson. Umpan pada Mohamed Salah di kanan. Jaka stay di depan saja, stamina mu itu loh Sejaka. Oke, dapat. Nice, siapa itu? Alah, pelanggaran Martial ternyata. Disenggol sedikit saja tadi oleh Martial padahal. Oke, gak tahu wasit itu selalu saja seperti itu ya, wasit pes. Aduh mana nih, tempel ketat oleh Paul Pogba di sana. Nampaknya Manchester United ditekan terus nih sama Liverpool nih. Sedangkan si Jaka stay di depan. Karena dia striker tunggal pak, jadi jangan turun jauh-jauh lah si Jaka ini ya. Wijnaldum dong, berbahaya, ada James Milner di sana. Dapat Martial, good job. Ini dia. Astaga, itu terlalu ke belakang. Lia kan langsung ke depan. Langsung Sejaka yang dituju. Sejaka dapat, Sejaka nice. Come on Sejaka, ini dia. Sejaka. Oh, sayang sekali. Waduh, Sejaka. Peluang itu tadi dari Sejaka. Oke, nice intercept bola dari Sejaka, tapi harus lolos bolanya ya. Aduh. Padahal sebenarnya si Jaka hampir saja tadi bisa mendapatkan gol keduanya di pertandingan kali ini, tapi harus gagal ya. Tendangannya terlalu pelan tadi dan ada pemain yang segera membackup posisi kiper dari membackup kiper kita. Bingung mau ngomong apa ya, Jak ya? Ada yang langsung cepat membackup posisi dari Adrian yang sudah meninggalkan sarangnya tadi ya. Untuk menghalau si Jaka, bola tadi udah lewat si Adrian sebenarnya, tapi bolanya menggelindir pelan tadi tendangan si Jaka, nggak tahu kenapa, mungkin kurang shot power aja tadi ya. Oke, langsung kepada si Jaka kembali, gagal lewat bola tentu si Jaka. James Milner, Jaka tahan saja dulu biar nggak digantiin. Oke, si Jaka masih dapat bola. Sejaka umpan terobosan ke sebelah kiri, ada Paul Pogba ke sebelah kiri juga. Itu dia, come on. Sejaka dapat bola, Sejaka shooting. Nah, Martial tadi ya memberikan umpan kurang tepat. Martial, umpan. Oh, bagus banget itu tadi, sumpah. Sumpah itu bagus banget. Sejaka shooting. Alamak, Sejaka. Aduh, kayak gitu kok masih diumpan kepada Sejaka ya barusan. Wah, padahal udah bagus banget itu gayanya si siapa itu, Dalot kah ya? Aduh, Sejaka. Sayang banget barusan. Oke, next aja kepada Virgil van Dijk. Sejaka jatuh itu, gak tahu kenapa barusan. Fabinho di sisi kanan dan Sejaka staminanya udah merah tuh guys. Oke, kita harus lebih enjoy aja untuk bawa Sejaka, gak usah terlalu bawa dia lari-lari.
Kalau memang sudah waktunya lari ya lari sih. James Milner. Oke, Paul Pogba, come on. Itu dia si Jaka kosong loh, si Jaka kosong. Astaga, si Jaka kosong, Pak. Ah, Martial lama sekali tadi. Si Jaka, nggak bisa dong. Aja, si Jaka shooting. Dapat di blok ya. Oke. Alah, offside tipis banget itu pasti si Jaka ya. Ulu-ulu. Tipis banget, telat persekian detik saja tadi si Jaka. Aduh, oke, Jaka belum digantiin. Bailey masuk menggantikan Luke Shaw ya. Oke, not bad, tidak apa-apa. Biarkan si Jaka tetap tampil walaupun stamina-nya udah habis banget tuh. Gila si Jaka. Oke, Jordi Matip. Pada Wijnaldum. Mohamed Salah. Roberto Firmino. Ada siapa itu tadi? Oke, stamina-nya Jaka udah habis pula ya. Ya udahlah ya, enggak usah dihemat-hemat juga tenaganya. Bailey masih bawa bola di belakang saja pemain dari Manchester United. Langsung ke depan, si Jaka gagal dapat bola. Oke, Robertson. Coba dikejar oleh si Jaka mungkin. Biarkan saja ternyata. Coba untuk mengganggu sebenarnya tadi si Jaka, tapi masih gagal. Lolos itu di sebelah kiri Wijnaldum. Kemana back kanannya? Astaga, Diogo Dalot. Come on. Oh, berbahaya. Masih ada sapuan bola yang bagus banget itu. Oke, come on, langsung ke depan. Nah, si Jaka umpan ke belakang. Ih, jangan gitu dong, Pak. Umpannya loh, terlalu memaksakan itu Virgil van Dijk berbahaya. Come on. Ini nice Andres Pereira. Lebar ke sisi kanan. Ih, enggak dapet itu siapa sih? Enggak bisa lari ya udahan ya. Oke, si Jaka masih tampil. Jesse Lingard masuk menggantikan Andres Pereira. Oke, not bad. Jesse Lingard ya masih bisa. Ayo guys, come on. Langsung ke depan dong. Umpan ke siapa kamu itu? Tarik bola ke belakang saja. Adrian. Sapu bersih jauh bola. Fred dapat job. Oke, Jaka umpan 1-2 dengan Juan Mata di sana. Oke, melebar ke sisi kiri ada Martial. Martial umpan pada si Jaka. Si Jaka ada shot. Sorry teman-teman. Sorry teman-teman, si Jaka enggak bisa nyetakin gol barusan. Astaga. Maaf ya teman-teman. Si Jaka tiba-tiba mandul tuh di depan gawang. Dia pakai gocek-gocek bola segala si Jaka barusan ya. Mana si Jaka? Oh, si Jaka di belakang tuh. Glove-nya putih ya si Jaka. Enggak make sense banget sih. Oke, jadi kita berhasil memenangkan pertandingan derby kali ini. Oke. Alhamdulillah ya. Satu gol dari Manchester United diciptakan oleh sang mega bintang. Sang calon bintang. Karena namanya apa? Si Jaka meraih bintang. Maka dari itu kan aku menamainya seri Si Jaka meraih bintang di Beckham Legend ini kan. Oke, kita berada di posisi kedua. Posisi pertama ada Arsenal. Saat ya, poinnya sama banget. Goal difference-nya juga sama. Oke, ini cukup sengit ya untuk series Beckham Legend ini. Tapi yang penting performa Jaka bagus dan Manchester United alhamdulillah kalau misalnya bisa jadi juara. Jadi, selama 16 kali permainan si Jaka berhasil mencetakkan 14 gol dan 7 ratingnya dan asisnya 2. Oke, good job si Jaka, tidak terlalu buruk. Dan ya, kalian bisa lihat ability-nya si Jaka ya, ini bagus banget sih, tapi stamina-nya dia buruk sih. Masih 84, mungkin masih bisa berkembang, itu jelas harus bisa berkembang. Usia Jaka masih 15 tahun dan sudah berhasil mencetakkan 14 gol bersama tim senior Manchester United bahkan. Oke, kita akan menghadapi Rio Ave di UEFA Europa League. Lalu kita bakal melawan Manchester City tuh. Oke, menarik ya. Langsung aja kita mulai pertandingannya. Gak usah banyak basa-basi, men. Karena di sini kita bukan sebagai pelatih, jadi gak perlu bingung-bingung mikirin tim. Karena kan kalau series Master League, itu kita serius banget. Kita menyusun sebuah tim, sebuah ya skema permainan. Seperti itulah. Beda kan sama series Beckham Legend. Jadi kita harus benar-benar fokus saja main, berikan yang terbaik kepada klub yang saat ini bersama kita, yaitu Manchester United, oke? Oke, ini dia, kita sudah tiba di Old Trafford. Kandang dari Manchester United tentunya. Kita akan langsung aja mulai kali ya pertandingan kali ini. Dan Ashley Young jadi kapten dari Manchester United kali ini. Dan
Ini dia babak pertama si Jaka meraih bintang, Manchester United melawan Rio Ave di lanjutan UEFA Europa League. Glory glory Manchester United. GGMU. Bruno Santos. Depan Bruno Moreira. Sapu saja bersih tadi. Sundul oleh sebetul Harry Maguire. Oke, Harry Maguire ternyata. Masuk menit 4 masih. Masih terlalu dini, teman-teman. Oke, Bruno Santos lagi dapat bola, ada Gabriel Zinho. Shooting dapat diblok tadi. Si Jaka, astaga si Jaka enggak nyadar pula aku, si Jaka masih jauh di sana. Oke, Gabriel Zinho. Wow, nomor 9. Itu dari siapa? Rio Ave tadi ya. Berdiri bebas dia tadi untuk melakukan shooting ke gawang dari David De Gea untuk masih melabung jauh di atas mistar gawang. Si Jaka dapat bola, come on. Kembali kepada si Jaka. Itu si siapa sih itu yang memberikan? Maksain banget gitu loh umpan ke si Jaka barusan. Padahal si Jaka baru aja nerima apa? Mau gerak terus langsung diberikan umpan, Pak, sama pemain MU barusan. Oh, Fred ya, yang main Fred ternyata tadi yang memberikan umpan. Enggak tahu udah kenapa tuh. Oke, si Jaka dapat bola mungkin. Oke, si Jaka kenapa harus kembali tuh? Aduh. Oke, tahan. Stamina Jaka biar balik dulu, jangan terburu-buru, udah biarin. Tanggung jawab pemain kita bersama, bukan hanya kepada si Jaka yang tugasnya mencetakkan gol. Come on guys, come on. Si Jaka tunggu aja di sini. Aih. Oke, tahan. Nice, Fred. Ayo, come on, Fred. Alah, Fred. Itu siapa sih? Matic ya. Come on, Matic. Pan ke sisi kanan ada Gabriel Zinho juga. Pan lambung. Oh, dari Maguire itu David De Gea kenapa sih diem banget ya dia? Itu dia si Jaka. Kembali ke belakang si Jaka mah santai aja, Bro. Yang penting performa dia enggak buruk-buruk amat bagi timnya. Oke, si Jaka ke sisi kanan asli yang sekarang. Langsung ke depan tanpa ada. Oh, bagus. Nice, come on si Jaka dapat. Nah, tak kira si Jaka bakal dapat bola barusan. Ternyata skip, Bro. Si Jaka enggak boleh dapat bola barusan. Ada Carlos Mane. Gabriel Zinho. Oke, kita tunggu aja momentum yang pas. Nice, come on. Si Young umpan, alah, ada McTominay yang ganggu barusan. Si Young langsung kepada si Jaka. Alah, ditarik bola lagi ke belakang. Si Jaka juga bingung dong kalau gini, Pak. Ada Jambor, Bruno Moreira, Ashley Young. Oke, umpan ke sisi kiri Luke Shaw dan babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Aduh, bosenin banget ya pertandingan kali ini. Gak tau kenapa dah. Ayo teman-teman, bisa dong kita mencetakkan gol. Come on, ini dia. Babak kedua antara Manchester United melawan Rio Ave telah dimulai. Come on, dan si Jaka masih belum bisa mencetakkan gol di pertandingan kali ini. Masih kebingungan nampaknya si Jaka untuk menunggu momentum bola. Ya, gak ada passing-passing yang pas kepada si Jaka nih. Nah kan, bolanya main belakang terus tuh pemain dari Manchester United. Padahal kita masih belum unggul sama sekali. Oke, si Jaka berikan umpan ke sisi kiri, ada Luke Shaw di sana. Oke, dan gol dong. Astaga, itu siapa? Lingard. Come on, Lingard. Seperti itu tidak gol, Lingard. Aduh, padahal kalau si Jaka mah pasti bisa nyetakan gol ya. Oke, si Jaka malah yang suruh ngambil barusan. Oke, umpan. Itu si Jaka. Nah. Asli Yong. Come on lah. Menghalang-halangi gerakan si Jaka lo barusan. Parah. Asli Yong. Oke, come on. Ayo, si Jaka masih belum bisa mencetakkan peluang ini. Bisa dong. Nice, come on, dapat si Jaka. Si Jaka. Kenapa tuh? Ayo rebut dong. Nice, ayo. Oke, masih bisa. Aileh. Oke, Ashley Young di sana. Ashley Young. Oke, Jesse Lingard. Umpan berasa Jaka. Oh, come on, bro. Kenapa harus ke Ashley Young? Ini dia, si Jaka sembuh. Ah, gak pas ya bolanya.
Ayo ayo ayo, udah ini bola keluar mah kita diganti sama sama pelatih kita. Oh, sama Ole. Ayo ayo. Aduh, si Jago udah stamina-nya merah pula itu. Bolanya jangan sampai keluar dulu, guys. Come on, Ashley Young. Jangan lama-lama dong megang bolanya. Eh, itu loh, si Jaka. Bisa. Alah, si Jaka kontrolnya. Tolong dong. Udah gak megang bola lama-lama. Bolanya cepet hilang. Come on lah, Jak. Jak. Ayo, Jak. Astaga, Jaka. Jaka. Kita tunggu dulu, kita hold dulu ya. Ini pemain kita juga gak agresif banget tuh buat ngerebut bola. Oke, Matic, come on. Martial. Nice. Oke, ayo. Oke, Jaka, Jaka, dapat. Aduh, Jaka, Jaka. Alah, alah. Come on. Masih menit 81, tidak ada peluang sama sekali dari Manchester United. Dari kaki si Jaka. Alah, hei, mata. Rebut itu bola. Si Jaka, kau pikir robot kah? Astaga, ayo, guys. Eh, sumpah kalian lihat itu pemainnya nggak ada yang direbut loh bolanya. Ditonton aja Martial itu ya. Parah itu. Sekalinya main si Jaka bisa bikin emosi ya. Karena kita nggak ngerakin semua pemain kan. Oke, si Jaka, come on. Ini dia peluang. Peluang. Tahan. Si Jaka, tunggu. Ini dia si Jaka shooting goal. Menit ke 90 di extra time akhirnya si Jaka. Okay. Ini dia. Sang calon bintang. Si Jaka meraih bintang. Menunggu 90 menit agar dia bisa mencetakkan gol ya. Parah banget. Dia sempat melakukan tipuan dulu karena siap dihadang tadi dan melakukan gerak tipu lalu berhasil menyetakkan gol di sudut kanan. Itu bagus banget eksekusi dari si Jaka. Tenang saja dari si Jaka. Ini tadi sebenarnya dia mau melakukan shot tapi dia melakukan fake shot ya. Dia menipu nomor 8 sang kapten dari Rio Ave, tapi di sini kaki kirinya lebih siap untuk mencetakkan gol menuju ke sisi kanan gawang dari kiper Rio Ave. Dan ini dia si Jaka meraih bintang. Oke, dan pertandingan pasti berakhir dan ya, si Jaka akhirnya lolos berarti ya, lolos grup ini si Jaka. Bukan si Jaka, Manchester United, son. Oke, selamat untuk Manchester United. Si Jaka berarti berhasil membuat tim ini lolos kan? Good job si Jaka. Jangan kayak pertandingan final dong, itu satu gol yang kalian tunggu-tunggu tuh. Astaga, lama banget sumpah. Kayak pertandingan final aja nih. Hei, kalian masih lolos grup doang, guys. Berkat si Jaka loh, jangan lupa jasa si Jaka. Aduh. 7,5 Pak rating si Jaka. Satu kali peluang satu gol itu. Kecap si Jaka. Dan kita ada di posisi pertama, posisi kedua ada Rennes, posisi ketiga ada Rio Ave, empat ada Tun, Bokmu. Satu kali draw ternyata kita. Oke, okay, not bad. Dan ya berarti itu menambah budi-budi gol Jaka selama karirnya bersama Manchester United. Dan kita akan, ya tentu pertandingan ini nggak bakal kita mainin dulu. Karena apa? Karena ya kalian ngerti lah kondisi laptopku. Aku nggak bisa memaksakan juga. Mungkin besok aku update apa juga nggak tahu. Ini aku jadwalnya juga bingung banget sih. Aku lagi banyak stok video sih sebenarnya untuk 3 hari ke depan at least. Ada, bukan sih. Aku nggak tahu ini uploadnya kapan. Makanya aku bilang kayak gitu. Ya udah, nggak penting juga ya si Jack ya. Oke, jadi mungkin cukup sampai di sini dulu episode, nggak tahu episode keberapa dari si Jaka. Jika kalian suka silakan klik tombol subscribe dan share video ini dan kenalin channel Mas Dabok ke teman-teman kalian agar channel Mas Dabok semakin berkembang. Thanks for watching and bye bye.